Okay guys, kita sedang menunggu menu yang lain. Yang dah sampai ni, anda lihat ada chicken popcorn. Dah sampai ya? Okay. Hello guys, welcome back to channel Chris and Olivia Pakan. Jadi hari ini kita berjalan-jalan ya guys, Siti Alay dan Siti Indur Bok Serikai. Jom. Tuh dah sebenarnya kita sudah buat review sini dulu. Nantilah kita buat lagi. Kita pergi ke sana kali ini. Kali itu kita dekat Nagai itu nah tempat makan berkonsepkan bas baru sebiji je. Kita doakan moga bisnis kita tu makin sukses. Lalu bisik beberapa tim bas juga lah. Jumpa kawan. Panggil waiter dia. Tekan loceng guys. Atas itu tuh. Ada jalan alun menu serikai. Orang yang new menu guys. Sebuah kekok dalam bas. Dia dalam bas. Kita sebuah dalam bas. Okay guys, untuk menu ya. Ini aku zoom je lah. Soup, daging, seafood, fish, bird, egg, homemade lemon prawn, IIBC. So tu bertemakan macam-macam Thailand menu BC. Siapa ke kau bertingkat atas yang nak tempat tinggi boleh naik atas ini. Yang mau rasa special sikit pergi ujung sana tu ada bus. Dalam bus. Depan ni ada tempat jual aiskrim homemade. Mungkin company yang sama agaknya. Jalan serikai. Okay guys, kami pilih dulu menu dan yang tekan yang. Okay, malam tu kita nguji ular tea, Thai ice coconut, popcorn chicken dan Nutella banana. Okay, sayang, boleh tekan loceng tau. Loceng. Ada orang lagi benda. Ini sudah. Saya sudah baru pada tempat. Okay guys, kami akan uji dulu menunya. Kita tunggu dulu menu yang kita sudah order tadi ya. Tengok nanti. Small bite. Bawa kesedap je untuk ni. Thank you. Ini apa? Okay guys, kita sedang menunggu menu yang lain. Yang dah sampai ni, anda lihat ada chicken popcorn dan teh ulas atau apa kita di sana. Thai coconut. Thai coconut. Coconut milk. Air santan atau na? Coconut milk dah. Sa air santan. Nanti lah kita jumpa guys. Santan. Amat santan. Cuba baru. Santan kelapa. Wow. Mirip air susu kelapa. Tu popcorn manua. Chicken popcorn tu ya. Teh ular guys. Nampaknya menu dah sampai semua. Aramlah kita melahap, kita makai bok. Apa nama tempat macam ni sayang? Bas dia pokoknya. Sinopsis bas dia. Jika kita lihat dari keseluruhan, kita mendapati bahawa pengusaha ni ia berkonsepkan barang terpakai, iaitu kontainer terpakai, kontainer kargo tu convertnya di tempat makai dan bas terpakai. Jadi pengusaha ni kita pujilah mengamalkan kelestarian alam, memanfaatkan objek yang terpakai dijadikan bangunan yang lebih bermanfaat daripada jadi benda seperti sampah yang dah dibuang.
Tahniah diucapkan. Oke, secara keseluruhan semuanya 6, best dan healing. Nah, bagi sesiapa yang berminat mencuba pengalaman baru, tau kita lah, mari pergi ke Serike. Di sini ada tempat makan berkonsepkan bas. Alright. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nanti kita ngasai ke video tu. Best. Bye.